dan memelihara keamanan ketertiban dan kebersihan sekolah. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Berat. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Tatap SMP Koa. Yang terhormat Bapak Ibu Guru baik SMP maupun SD. Dan yang saya banggakan siswa-siswi SD SMP yang berbahagia pada pagi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan rahmat-Nya yang begitu besar. Kita dapat berkumpul di lapangan sekolah dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang berbahagia, kita sangat bersyukur bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk memperingati di momen yang spesial ini, memperingati hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita, bahwa setiap tanggal 1 Juni merupakan momentum yang bersejarah, sebab kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Apakah para siswa mengetahui bagaimana mulanya Pancasila itu ada? Perlu saya sampaikan bahwa pada mulanya itu melalui sidang yang dilakukan oleh BPU PKI, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya ada 3 tokoh yang kemudian menggagas tentang dasar negara itu sendiri, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Sukomo, dan ketiga Soekarno. Ketiga tokoh inilah yang menggagas dasar negara Indonesia pada sidang 4 hari itu, 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di dalam sidang dan penggagasan itu, kemudian melahirkan 5 sila yang disebut dengan Pancasila. Dan di dalam gagasan pertama yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, itu ada 5 juga, tetapi yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga demokrasi, keempat keadilan sosial, dan yang kelima ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian PPU PKI membentuk lagi panitia kecil